Dilansir dari gelora.co, suara Jokowi Ma'ruf keok di Banten. Lembaga Survei Konsep Indonesia atau Konsepindo menyebut pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno unggul di Provinsi Banten dengan perolehan suara hingga mencapai 60%. Direktur Konsepindo Ferry Muhlis Arifuzaman mengatakan bahwa perolehan suara ini mengulang kesuksesan pada pemilu 2014 silam. Data masuk 47% untuk Banten. Hasilnya, Jokowi 39,95% dan Prabowo 60,05%. Datanya sama dengan Pilpres 2014 lalu, ujar Arifuzaman di Tangerang Selatan pada Kamis 18 April. Dikatakan Arifuzaman, yang juga sebagai peneliti asal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat Tangsel ini, tingginya suara Prabowo Sandi di Banten lantaran kuatnya politik identitas dan agama yang dimainkan kubu 02 selama pemilu 2019. Dulu di Banten kalah, sekarang berdasarkan quick count kita, Jokowi juga kalah. Banten sampai saat ini kalah, bedanya sampai 20%. Kenapa itu terjadi? Karena ini pertarungan yang calonnya sama, katanya. Angka sementara ini diprediksi akan bertahan sampai perhitungan cepat selesai dilakukan. Dengan perkiraan angka sekitar 60% untuk Prabowo dan 40% untuk Jokowi, ini seperti mengulang Pilpres 2014. Menurutnya kehadiran Ma'ruf Amin sebagai Wapres Jokowi di Pilpres 2019 tidak banyak mendongkrak elektabilitas suara Paslon 01 hingga masa pemungutan suara. Ma'ruf Amin dianggap orang di Banten, tapi nggak ngaruh di Banten karena banyak tinggalnya di Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk membangun opini, tapi tidak memikat warga. Ungkapnya, selain itu menurutnya, pencapaian kerja Jokowi selama ini juga dianggap tidak berpengaruh besar terhadap suaranya di Pilpres 2019. Tetapi sebaliknya, Prabowo bisa mendongkrak suara. Pendukung Prabowo cukup stabil, bahkan bertahan dengan angka cukup tinggi sampai 2019. Dia kan belum melakukan apa-apa. Salah satu letak keberuntungan Prabowo, dia diwakili Sandiaga. Pungkasnya,